Wakil Wali Kota Bontang resmi melantik pengurus baru cabang Perhimpunan Donor Darah Indonesia Kota Bontang masa bakti 2016-2021 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang Jalan Awang Long pagi tadi. Pelantikan dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase dan Dim 0908, Kapolres Bontang, manajemen dari perusahaan Pupuk Kaltim, manajemen PT Badak, serta pejabat perangkat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Basri Rase berharap pengurus baru PPDI segera mengatur strategi untuk menghasilkan pelayanan maksimal dan berkualitas, aman yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Bontang. Selama pemerintah Kota Bontang, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh cabang PPDI Kota Bontang yang lama, yang telah berperan serta dalam membantu pemerintah Kota Bontang dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, utamanya kegiatan donor di Kota Bontang. Serta selamat kepada pengurus cabang PPDI Kota Bontang masa bakti 2016-2021 yang baru saja diganti. Semoga dengan pengurusan baru ini, citra PPDI dapat lebih baik di mata masyarakat dan juga mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan pemerintah kota dan seluruh stakeholder di Kota Bontang. Ditambahkan Basri, sebagai wadah bagi seluruh pendonor darah sukarela di seluruh tanah air, PPDI diharapkan bisa aktif dalam menghimpun dan membina para donor darah di seluruh wilayah Kota Bontang. Mengingat, dengan meningkatnya pendonor darah sukarela di Kota Bontang, PPDI sudah bisa menjamin pengadaan darah untuk PMI, sekaligus menghindari timbulnya praktek jual-beli darah dan calo darah. Pengurus PPDI juga saya harapkan ikut berpartisipasi aktif melalui motivasi dan pertumbuhan anggotanya dalam upaya penyediaan darah aman dari donor darah sukarela sesuai kebutuhan unit transfusi darah yang ada di Kota Bontang. PPDI juga mesti terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga yang terlibat melakukan upaya-upaya advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya donor darah sukarela kepada masyarakat luas. Demikian Expos Kaltim melaporkan.